UNE semuanya, berikut adalah hal-hal yang perlu Sobat UNE siapkan untuk mengikuti UTBK SBMPTN 2022. Yang pertama, jaga kondisi kesehatan tubuh dan tetap berada di rumah. Sebelum pelaksanaan ujian, jangan lupa cari lokasi tes untuk perkiraan waktu tempuh ke lokasi tes supaya kalian tidak terlambat. Jangan lupa makan terlebih dahulu sebelum datang ke lokasi ujian. Berkas-berkas verifikasi yang perlu dipersiapkan antara lain, kartu tanda peserta UTBK SBMPTN 2022, surat keterangan kelas 12 bagi angkatan 2022, ijazah atau legalisir ijazah bagi angkatan 2021 dan 2020, serta kartu identitas, bisa menggunakan KTP ataupun SIM. Terakhir, jangan lupa untuk siapkan alat tulis ya. Siapkan masker dan masker cadangan, serta hand sanitizer. Setibanya di lokasi ujian, ikuti instruksi panitia ujian, seperti mengikuti pemeriksaan suhu tubuh, berbaris dengan tertib sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19, selalu pakai masker dan selalu menjaga jarak. Sesampainya di ruang ujian, siapkan berkas verifikasi di atas meja. Dan usahakan pergi ke toilet terlebih dahulu karena selama ujian, Sobat UNES tidak boleh meninggalkan ruang ujian. Ikuti semua tata tertib ujian dan kerjakan soal ujian sebaik-baiknya. Setelah ujian selesai, Sobat UNES langsung pulang ke rumah atau ke tempat asal. Dan setibanya di rumah atau tempat asal, segeralah mandi dan cuci pakaiannya. Tetap semangat dan sukses selalu. Sampai jumpa. Kita tunggu di UNES ya.